Ya, kalau kita dengerin. Nah, disinilah psikologisnya seorang pembicara. Disinilah psikologisnya seorang pelatih. Bahwa sebenarnya kita itu harus tahu bagaimana mengembangkan mood dari orang-orang untuk mau mendengarkan kita. Kita harus berpikir, kenapa orang-orang itu harus mau mendengarkan saya bicara? Kenapa orang itu kalau SMA, nah, kalau dari SD, SMP, SMA, siapa yang pernah menjalani ketiganya? Cuma dua. Apa yang lain apa anak-anak yang dibangin? Cuma dua.